Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelda Utami. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran buku pintar. Buku pintar sendiri saya buat untuk membantu anak belajar membaca. Baiklah, untuk cara penggunaannya, kita akan memanggil anak nanti satu persatu maju ke depan. Maka kita akan menunjukkan buku ini. Kemudian kita menyuruh anak membaca dan mengeja bacaan apa yang ada di dalam buku ini. Yang pertama ada gambar ayam, maka kita akan menyuruh anak membaca dan mengeja kata ayam tersebut. Misalnya, A, Y, A, M, ayam. A, Y, A, M, ayam. Selanjutnya, bebek, B, bebek. Cara mengejanya, B-E-B, B-E-B-K. Dibaca, bebek. Nah, begitu juga untuk selanjutnya, sama, kita harus mengajar anak mengeja terlebih dahulu sebelum membaca. Nah, adapun aspek perkembangan yang didapat melalui media ini adalah perkembangan bahasa pada anak. Karena kita akan melatih anak juga untuk berbicara nantinya menggunakan alat media pembelajaran ini. Maka aspek perkembangan yang akan didapat oleh anak adalah aspek perkembangan bahasa. Terima kasih.